Oke, di sini saya akan coba review sedikit atau perkenalkan untuk multi gas detector brand MSA. Untuk kali ini saya perkenalkan untuk yang series tipe 5X. Di sini dia sudah ada pakai Bluetooth connect ke handphone. Nah, di alat ini sendiri bisa mendeteksi untuk 5 gas, H2S, O2, CO dan LEL. Altar 5XX ini juga dilengkapi dengan pump. Nanti pumpnya ini nanti koneknya yang ini dia. Nah, kalau untuk extendnya itu juga ada dapat nih yang untuk extend yang seperti ini dia. Jadi extendnya ini untuk sambungan ke selang yang ini. Di samping itu di sini ada dapat juga untuk filternya. Nah, di sini untuk baterainya dibuka memang dari pihak prinsipalnya. Jadi dari sananya itu alatnya sendiri sudah dikalibrasi dan alat itu akan aktif atau masa kalibrasinya itu selama 6 bulan setelah dikalibrasi. Itu juga setelah pemasangan baterai ini pada alatnya, atau 6 bulan terhitung sejak alatnya dinyalakan, itu masa kalibrasinya akan dihitung mundur. Di sini juga dia ada dapat CD-nya. Untuk operation manual book-nya, cara pemakaian alatnya di sini sebenarnya sudah ada juga dapat dikasih dari prinsipalnya. Nah, di sini untuk ada juga di sini biasanya ini dipakai untuk bump test atau untuk mengkalibrasi alatnya. Jadi kalau secara untuk user sendiri ini tidak perlu digunakan. Ini biasanya untuk mengkalibrasi atau alat bantu untuk kalibrasi alatnya. Nah, di sini ada juga dapat dari pabriknya itu untuk chargernya. Charger alatnya itu seperti ini. Di sini head chargernya ada untuk Asia dan Eropa. Ini biasanya untuk Asia, Eropa. Dia ini kepalanya seperti ini. Nah, terus untuk kemasan MSA sendiri ini setelah dikalibrasi ada untuk sertifikat kalibrasinya. Sertifikat kalibrasi alatnya ini didapat dari pihak kita dapat dari prinsipalnya. Nah, untuk kemasan alatnya sendiri ini ada hard case-nya atau covernya. Ini juga sudah berikut pada alatnya sendiri. Oke, sekian untuk perkenalan sedikit untuk multigas detector MSA Altar 5X.